tidak melihat kebesaran-kebesaran Allah SWT dengan mata hati yang menunjukkan menghadirkan rasa insan pada ridha. Jadi kita tengok, oh, tak ada fenomena dalam ilmu antara orang semula kawalan. Jadi tidak lihat ini bahasa yang mata hati kita bau ini dia daripada Allah SWT sesuai kembali kepada dia. Kita semua kita akan mendekat sebab itulah bila mana kita sebut iman mewajibkan ke dalam syurganya Allah, bila kufur mewajibkan dalam neraka Allah SWT. Itulah adil Allah SWT. Nah, sebab itu kita kena jaga sungguh-sungguh sedang keluar nikmat Allah hati pada kita ni. Sebelum nikmat itu kita bila dah tarik tuan-tuan, oh, susah lah. Kan, dah jadi payah. Nah, nikmat ini kita nak rasa yang satu nikmat bila mana nikmat itu dihalang. Baulah kita rasa. Kalau kita rasa, kalau kita tak rasa. Itu dua. Yang pertama. Kemudian dua amalan di balas satu ialah sesiapa yang bercinta-cinta untuk melakukan kebaikan tetapi tidak melakukannya, Allah berikan satu kebaikan, dan sesiapa yang mengerjakan kejahatan, Allah membalasnya dengan satu dosa, satu bidang. Ini dia. Nampak satu amalan dibalas dengan satu. Maknanya bila kita niat nak buat baik, kita tak buat, Allah dah ganjarkan kita dengan satu pahala. Begitu juga kejahatan. Bila mana kita buat saja kejahatan, suruh sifur, suruh kunci kawan. Kan? Satu kawan tu orang pun elok-elok lagi. Tak masuk kawan tu lah. Kan? Tak patut selama tu, dia suruh nak main. Kawan tu orang pun sudah lagi suruh. Kusi, tapi ini kusi terletak orang tu hanya zaman-zaman jahat. Nada top trika tak kusi, kan? Cita-cita orang tu pula kalau orang tu nilai pula jahat, kan? Jahat itu. Tanya-tanya orang tu pula orang betul dia ada cara dia, kan? Sebab saya tak tahu lagi, tak betul lagi, tak tahu kita punya gaya cara dia. Jadi tahu orang-orang tu ni. Jadi, bila kita niat kejahatan, Allah tak pandai bila kita buat, Allah tak bagi satu. Satu. Dibalas satu. Nah, ini menurut Imam Al-Bazzar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tertuan dalam surah Al-An'am ayat 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dan sesiapa yang membawa amal kejahatan, maka ia tidak dibalas melainkan kejahatan yang sama dengan, sedangkan mereka tidak dinilai sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah tidak zalim. Sebab itulah kita tengok Allah tidak zalim tetapi Allah murah. Bila mana kita buat jahat sama Allah tak bagi ganjaran pak atau di proses sepuluh dah buat satu balas satu dosa, tetapi kemurahnya Allah SWT kita buat satu kebaikan sepuluh Allah bantu. Sebab itu kalau kita masih fisik-fisik ganti-ganti dan tuan sebab itu pahala kita banyak sebab itu inilah lebih kasih kita baik ini dan tidak ada pahala kita banyak sebab itu ini. Jadi amalan yang dibalas dengan sepuluh ayat ini tadi, siapa yang mengamal kejahatan maka tidak dibalas dengan lain dari kejahatan, dimana satu balas satu. Nah, ini kadang-kadang berubah ke orang yang kita ini salah buat kejahatan sekali. Kan? Yang buat sekali buat banyakkan alamat kan, macam tukar dan sebagainya kan. Besok kalau nak ada ketawa kita tak buat kita buat jalan-jalan susu-susu sebab buat kan? Itu buat untuk apa ya supaya pulang. Supaya pulang sahaja.
malaikat ni juga kita esok pulang sangat macam saya ni ni kita ada kita tak kuat tipu orang mengikam orang terima mengacau orang dari orang mohon dan sebagainya lagi jadi sampai ke akhirat esok macam pun tak saya ni lupa kalau sekarang kita Allah ni tak ada apa pun jahat kalau Allah semua pun jahat gerak pun juga kita dan orang pun terbaca kan kalau pas jahat Yang paling bagus, nah, boxer yang lebih besar lagi, kita kasih berapa? Dan CP itu pakai.
Jadi seperti mana ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 261 apa dia? Firman Allah SWT, "A'udzubillah minasyaitonir rajim." Kama tahabbatin ambatan sam'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbat. Kesan ini okey. Nabi lagi kita buat satu kebaikan sebagaimana biji ini tadi tumbuh pula tujuh tangkai dan setiap tangkai itu tujuh tumbuh pula satu biji. Jadi tujuh kali satu tujuh. Ini Imam Al-Bazzar ini mereka membuat penjelasan kepada yang bukan ini nilai kepada orang lain. Tapi ada dari yang mereka setiap hujah yang mereka nyatakan berbanding dengan orang kita ini berhujah mengenai orang yang akan. Sedangkan agama Allah SWT tidak boleh sama sekali kita berhujah mengenai orang yang akan. Kalau tak jadi pun, memang kait logik itu sesuai dengan sesuai dengan logik akal manusia, tetapi tidak sesuai dengan ilmu yang Allah SWT. Sebab itu kita tidak boleh berhujah dengan logik akal, kita tidak boleh berhujah dengan nas yang sahih untuk menguatkan, menyokong fakta-fakta yang ditunjukkan. Jadi Imam Al-Bazzar ini dia buat klasifikasi segala amalan ini yang satu, yang di mana subur, yang tiga dan sebagainya ada dalil-dalil yang menyokong hujahnya dan digunakan dalil yang jadi dia kata apa? Amalan jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah kita buat kalau kita tengok bab kita berjihad dia meluas bukan hanya berulang. Segala apa perkara untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala di bumi ini yang perlukan kesungguhan yang menaati segala perintah dan regulasi itulah dalam jihad. Tapi kalau kata kita buat sebab bila kita ambil jihad ini daripada kata jihad dari itu susu bau dikatakan jihad ya, kalau besi-besi itu ya, nak jihad kan datang terus diri naik motor boleh dia berhubung saja besi itu susu orang datang besi itu tidak pernah jihad tapi itu motor tak ada jihad sebelum akan pakai pekat umur pulau lebih kurang daripada ataupun 1 kilometer daripada besi datang terus mati. Kena pula orang buat nombor dan dia minta tak payah lepas cek dia lepas kan dia pun semayang minta dia tak boleh selalu kan tak ada yang jihad dalam buat jadi jihad ni satu kita jadi kita carilah ruang dan peluang tuan-tuan untuk buat amal dalam buat jihad di samping kita tambahan pula tuan-tuan jihad harta tu satu benda yang cukup besar. Nah, dia diperagakan sama kita ni payah tak betul. Nak pergi ke petang, sampah, apa semua orang tu pilih. Dan jamaah kita ni pihak yang kali kita pergi ada. Kena pula hari kita ni, kali ni mahal. Okay, jihad yang paling besar, tak pun lagi kepada kita. Itu jihad. Kena pula kita lah duit yang ada. Itu je semata-mata duit yang ada, duit ni. Niat tadi, lepas semayang kan, sebab tu macam mana, nak kena take back. Bikin cawat. Tak boleh macam itu kalau nak tanya. Orang tu duit ini. Bagi sikit kan tak masuk tempat dia. Tapi sikit dia tak berdua tak bagi ni jadi. Kau walaupun kita pun dah terhantam. Okay. Itu sikit tak lagi. Okay. Ini duit ini. Dia tak malu. Sebab tak kena tempat dia. Tapi kalau kita ikut itu tuan-tuan di kejiran masuk duit ini tak kena tempat tak kurang. Besar tuan kata nanti Allah ganti tujuh ratus kali ganti empat tapi sebab kita tak nampak tapi kata bukan kita nampak ganti selalu kita nampak pun lah itu lagi rumah kan sebab tu lah jadi kita bagi lagi masalah sudah masalah sudah tersambung yang terakhir dan last day yang satu yang last ganti tujuh batu dan nilai dari sisi Allah SWT. Jadi, ini adalah sambung bisnis.
tersebut kalinya harus tidak melakukan perbuatan kepada kesungguhan atau bukan dengan cara yang mudah. Kita kena lihat tetapi dalam kitab ini juga Ibnu Hajar Al-Asqalani sudah menyatakan bahawa bukan akan jalan faham ini terbatas pada satu atau mungkin kesulitan dasar. Bahkan ia adalah terpulang kepada Allah SWT itu sendiri juga bukan jalan yang bagi satu-satu amalan yang dibuat. Walaupun tadi kita kata kalau kita niat Allah berbagi satu, tak mutas mestinya satu. Kalau kata Allah nak bagi Tuhan banyak yang mana bagi itu kuasa Allah SWT. Cuma bagi perbahasan kita dengan keterbatasan ini, kita sebagai manusia biasa, kita tak klasifikasi dengan kita. Tetapi yang kuasa berbagi sebab tu kita selalu berfaham orang hanya dimasukkan ke dalam surga dengan hanya memberikan rupa yang dengan hanya memberikan seekor anjing kawasan minum air itu anak kepada Allah SWT. Mana itu kekuasaan dari Allah SWT. Ini selaras dengan firman Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim wallahu yuta'imu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Dan sudah kita dengar yang mana Allah akan melipatkan gandakan bagi sesiapa yang dikehendaki. Wallahu yuta'imu liman yasha. Terpulang kepada Allah dia nak lipatkan gandakan ganjaran pahala kepada sesiapa yang dia. Itu hak milik Allah SWT mutlak dia punya dan siapa nak kamu. Walaupun sekadar kita memutih kulit plastik cebelah yang ada di depan pintu masjid letak dan tersapu. Kalau Allah nak bagi, itu hak Allah SWT. Kita tak boleh tinggal. Ya Allah, kenapa kau bagi orang putih cebelah cebelah ini? Baru boleh pakai dengan dia. Kawan jadi imam dan dapat dapat 10 orang. Itu hak Allah SWT. Kita tak boleh nak tinggal. Macam cerita lah. Cerita kan panjang. Kita masuk yang terakhir. Masuk yang terakhir, tuan-tuan, ada pun amalan ketujuh yang tidak diketahui ganjarannya kecuali Allah. Apa ni tuan-tuan? Amal ibadah ini bila kita buat bukan kata satu, bukan kata sepuluh, bukan kata tujuh, satu kali ganda kita tak tahu buat nilai. Itu terpulang kepada Allah SWT. Apa dia kata? Itulah ibadah puasa. Puasa tuan-tuan, tak kira puasa sunat ke puasa Ramadan atau tak lagi, yang jalan terpulang kepada Allah Ta'ala bagi tak hanya nilai kepada kita. Dan sebagaimana hadis Rasulullah SAW as-sawmi wa ana tanzili, puasa itu untukku kata Allah Ta'ala dan terpulang kepada aku kita bagi berapa-apa kepada orang yang berpuasa. Sebab itulah kita ini tuan-tuan, kita sangat-sangat dituntutkan untuk berpuasa sebab ganjaran cukup besar. Apatah lagi kita sekarang telah berperkaya di bulan yang tak lagi tahap lagi dah masuk Syakban dan Ramadan. Jadi boleh-boleh sangatlah kita mulai-mulai yang bermuslim dan bulan yang apatah lagi habis lagi kan cukup lagi-lagi lah kita cepat-cepat kami kan orang buat lah biasanya kalau lagi orang halal sebab tu sakit gastrik dan sebagainya kan. Sebab laporan statistik daripada klinik Sulaiman Kepuluh dan seluruh cawangannya bila mana masa saja bulan Syakban maka ramai pemohon-pemohon untuk mendapatkan wakitah dan pelepasan sebab gastrik kan. Jadi tentuan kita cukup untuk puasa ini kan aku kena kawan tak boleh puasa kawan gastrik kawan tak boleh puasa kau sakit kau tak boleh puasa sakit cuba tak lagi. Kita ni tuan-tuan kalau boleh kita cuba dulu bangun sahur besok puasa tapi kita dah tak boleh tapi kita cuba lagi pula lagi kan dia rasa sebab kawan sebab kes ni tak puasa cuba dulu lepas sahur apa semua kita cuba puasa ni kan kawan sahur apa dia apa semua is main sepuk balik main sepuk tak lagi tak tahu kan yang penting cuba dulu ini tak cuba lagi kalau boleh lagi tak boleh tak saya test drive kereta ni. Sedang positif pada start kita.
Dan beli biskut. Saya ingat teh itu rasa biskut itu. Teh biskut ini ada depan. Saya cari. Kita orang pun saya beli lagi. Dan kosongkan dan jual. Dan teh kalau saya beli. Dan inilah tuan-tuan tujuh amalan yang mana ganjaran yang berbeza-beza, yang mana amalan yang ketujuh yang paling besar ganjaran yang tidak ada nilai di sisi Allah SWT. Inilah ibadah puasa. Jadi banyak-banyaklah kita berpuasa insyaAllah, khususnya pada diri saya sendiri. Dan mulai-mulai rejam yang banyak-banyaklah kita berpuasa sunnah insyaAllah. Dan sekali lagi kita nak tegaskan ganjaran pahala itu hampir telah Allah SWT kepunahkan kepada Allah SWT yang bagi satu ke tapi hak dan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, kita buat amal kebajikan sebanyak mungkin, kita buat amal kebajikan walau sekecil mungkin, dan kita hindari segala kemaksiatan kerana walau perkara itu sekecil yang lain. Ya, itu saja untuk konsen kita pada malam ini insyaAllah. Jadi saya mohon ampun dan maaf atas kekurangan dan kesilapan, kalau ada yang salah untuk betulkan yang baik daripada Allah SWT yang disebut kekurangan dan kesilapan diri saya sendiri. Saya akhiri dengan hakikat pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.